Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sambil saya memperbaiki jepretan tikus saya dua, ini ada yang rusak ya. Dari lima itu rusak dua. Saya sekaligus mau memperbaiki ini tripod ya. Tripod saya yang patah ya. Ini harganya sekarang di bawah Rp10.000 malah ini. Oke. Sebelumnya udah patah dan sudah saya perbaiki menggunakan lem bakar ya. Walaupun ini lem, tapi dalam jangka waktu tertentu kalau pernah jatuh atau goncangan, pasti lama-lama raketnya ini akan hilang ya. Daya lem itu akan hilang. Apakah bisa dilem ulang? Bisa. Jadi menggunakan solder yang sudah dipanaskan. Solder 60 watt ini tinggal saya panaskan ulang. Jadi saya harus telaten kalau nanti apa copot lagi ya tinggal diledengin lagi. Setelah diledengkan lagi nanti ya dipasang ulang dan nanti akan kembali normal. Dan ini berfungsi lebih dari sebulan ya. Jadi cara ini sebelumnya sudah saya lakukan dan bekerja selama 1 bulan. Jadi nggak apa-apa sebulan sekali ini tripodnya diperbaiki dengan cara yang sama, yaitu dengan cara lem plastiknya tadi yang copot ini tinggal diledengkan ulang. Setelah itu dipasangkan ulang seperti ini. Dan bagian yang ini juga bagian luarnya sama, tinggal diledengkan ulang. Kemudian tunggu sampai keras. Kalau sudah keras, nanti sudah bisa berfungsi kembali dan bisa difungsikan kembali setidaknya si rata-rata 1 bulan ya. Lumayan lah 1 bulan. 1 bulan itu. Toh kalau beli baru juga pemakaian berapa minggu juga nanti patah lagi ya. Dikarenakan memang ini bahannya plastik, jadi sudah jadi resiko bahwasannya tetap kalau ada goncangan atau jatuh pasti patah ya, walaupun beli baru. Maka cara ini adalah cara untuk maintenance, cara untuk perawatannya begitu. Oke, kawan-kawan, sudah saya ledengkan dan tinggal kering ya. Jadi lemnya sudah saya ledengkan, jadi dia mulai merekat ulang ya. Jadi kita mau nggak mau sebulan sekali ketika patah lagi ya tinggal dipanaskan ulang dan ngelem lagi. Dan nggak perlu beli baru ya, kalau beli baru juga sama. Toh nanti seminggu, 2 minggu kalau jatuh ya tetap patah juga ya. Oke, demikian kawan-kawan ya, cara bagaimana memperbaiki dan maintenance tripod ini yang harganya ini sekitar sekarang sih di bawah Rp10.000 ya. Kalau kemarin saya beli ini berapa ya? Ya masih belasan ribu lah, baru pertengahan produk ini muncul ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.